Felix, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai studi kasus eutanasia atau bunuh diri secara medis yang dilakukan secara sadar dengan hubungan kasus melalui sudut pandang Thomas Aquinas, yaitu hukum kodrat. Di sini, menurut hukum kodrat Thomas Aquinas, yaitu eutanasia ini adalah sebuah suicide atau bunuh diri, yang dimana menurut Thomas Aquinas ini sendiri adalah sebuah act atau perilaku yang berlawanan dengan hukum kodrat. Karena Thomas Aquinas dalam hukum kodratnya, yaitu setiap makhluk hidup memiliki natural desires atau keinginan untuk hidup dengan natural. Sehingga menurut Thomas Aquinas dan hukum kodratnya, rasanya tidak benar jika menghancurkan sebuah kehidupan. Sekian, terima kasih.